Okay, Assalamualaikum. Welcome back to Apis Q, my YouTube channel. Jadi, kepada korang yang baru datang channel aku, please tekan dulu button subscribe, like, share dan komen. Okay, jadi dalam video ni, aku nak bercerita tentang RC aku. Macam mana. Selepas aku tinggal 2-3 hari ni, aku bawa lu, bawa-bawa sebelum aku pergi dino. Ni aku duduk dino lagi. Sebab nak pergi dino pun apa ni? PKP. Ada Roblox tak boleh nak pergi. Begitulah. Jadi, jelah aku bercerita motor aku. Okey, jadi motor aku. Motor aku siap pasang dah cover set sebab aku pergi terus bawa. Aku terus dah. Jadi, spek motor aku ni gensah aku pakai Tobaki. Okey, Tobaki. Lepas tu hyperclass tu baki. Lepas tu carburetor tu baki. Ni video untuk review barang tu baki lah. Sebelum aku dyno. Dan selepas aku dyno, review sekali lagi. Macam mana result dia. Naik ke power. Jadi sekarang ni aku rekod gunakan GoPro. Ni GoPro. Pinjam member aku. Aku dah tahu dengar dak suara. Aku cuba. Kalau berkenan di hati aku beli. Okey. Jadi kelas dia. Kelas tu baki ni aku dah pernah pakai sebelum ni. Aku pakai memang slick gila. Jadi kelas memang dorok kelas tu baki. Sebab tu sebelum ni aku dyno spek sebelum ni aku pakai dah kelas tu baki. Memang tergantung tu. Atas dyno tu ia macam kelas slick. Lepas tu ni aku terlalu sebelum dyno takut membazir macam yang lepas. Jadi aku tergalu ni spring kelas ni aku pakai yang lain lah, bukan spring kelas terbaki. Kaci pun sedap. Kepada brand terbaki, keluarkanlah spring kelas yang keras sikit. Okay. Jadi bila kita pakai gensah terbaki, aku pakai Jet 6. Jadi spacer 8 mm. Sebab root 102. Lepas tu aku tambah lagi gas sikit 0.5 untuk rendahkan ratio. Sekarang ni ratio compressor ratio 14.1 set dah. 14.1 padang cam Ken ESR3. Barang bawah je terbaki, atas bukan terbaki. Sebab terbaki bagi barang bawah je. Jadi ESR3 ia perlukan CI yang tinggi, 14 lebih, 13.9. Jadi ni, ada dah tulis di blog, 14.1. Okay. Start macam ni, kerah ke tak? Kerah ke tak? Macam tu. Jadi kita cuba try start tu. Sebab nanti kita akan try onboard. Kita onboard motor. Tu aku pinjam GoPro member ku. Kita boleh onboard. Start kerah ke tak sebab aku pakai yang ada di komping. Aku di daikan tu sepaket remi adjustable ada di komping. Start memang ringan. Dia ada gear ke? Tak ada. Start memang ringan. Okay, kita guna starter. Begitulah bunyinya. Start memang mudah pakai starter. Siap tinggi dot tentu kok. Kadang-kadang jadi susah nak start. Jadi ni kita decking semua set belaka. Jadi mudah start pakai starter. Exhaust, kalau ada orang tanya exhaust aku pakai hyper speed. Hyper speed. Depan 35. 35 belakang 50 tak silap aku. Lepas tu bila kita nak dyno kita pergi welding lah. Sensor. Auto sensor nak letak untuk dyno tu. Begitu. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita try macam mana kelas apa semua tu.
Kita lenjang-lenjang dulu sikit. Aku tak berani kot nak lenjang mana. Sebab kereta kita belum dyno lagi. Kita tak tahu lagi result dia macam mana. AFR cukup ke tak. Jadi kereta ni aku set minyak lebih. Selamat sikit enjin aku. Takut boom. Jadi okay. Kita pergi on board. Okay guys. Jadi bila kita nak pergi on board, aku ada yang letak dekat yang kat badan ni. Ada. Tapi aku badan kecil. Okay, aku badan kecil. Jadi longgar. Dan aku ada satu stand. Aku ada stand. Tapi di C70 aku. C70 aku tak ada. Jadi stand tak ada. Jadi aku tak stand je. Kita hadap ke depan. Begitu. Jadi stand tak ada. Aku tunggu stand aku. Tunggu C70 aku. Aku ambil stand situ. Okay. Jadi next project ada je. Kita buat jaring sini. Okay. Magat carbon fiber ni sementara je. Tengok ni aku pakai sementara je. Kepeh lah. Tayar tak ada angin bos. Patut member aku kata tayar tak ada angin kemarin. Aduh lah. Adakah ini bocor? Aduh lah. Okay, so geng, tengok santai-santai tadi. Sementara tunggu abang ku, ada barang sampai. Barang sampai ni Hux Pocket. Dan ni arm. Nak tengok arm macam mana? Kita tunggu di next video. Okay. Okay, baik. Jom kita pergi test motor. Ciao. Okay. Jadi, okay, stand aku buat baru tadi. Aku ambil ni ya, sebab yang aku tak di C70 tu pendek. Jadi aku buat panjang sikit. Jadi tayar aku pandah. Aku dah tahu lah. Bocor halus ke. Macam mana. Okay. So sebelum hari ni hujan. Kita pergi test dulu. Okay. Jadi GoPro kita dah pasang. Okay, baik. Ciao. Kita pergi. Jom. Okay. Tapi aku rasa tak dengar suara. Aku tak akan mic. Selamat menikmati.
kau apa ya? Okey geng, okey. Lepas tu minum-minum air tu, tiba-tiba member-member kita lepak dulu, santai dengan kawan-kawan. Kita elek-elek dulu. Okey, jadi motor aku ni. Tadi aku tiga ada kelas agak meleret sikit, tapi dok teruk macam mula-mula itu lah. Aku dah tahu dengar dok aku cakap sebab aku guna GoPro hari ni. Aku nak mencuba kali dok, aku nak beli juga. Gitu. Jadi begitulah respon sebelum kita dyno. Tengok lepas dyno lagi gana baru aku buka GPS berapa-berapa. Jadi aku dah buka GPS ni sebab pulah dah berapa habis pun tadi. Sebab takut kot sikit kereta banyak. Takut segi takut boom. Dok pasal-pasal pisau. Okey, jadi apa aku nak cakap tadi eh? Okey, jadi GoPro ni agak baik kot. GoPro Hero 9, Hero 9 Black. Sekarang aku dok guna apa-apa mic. Aku guna mic dalam ya, built-in mic asal dia. Tak ada external. Tak ada, aku dok cocok apa-apa mic asal dia. Agak jelas agak suara dia. Gitu. Jelas suara, jelas. Jadi aku fikir macam ni, nak beli mic dulu ke ataupun aku beli GoPro tu. Gitu. Jadi GoPro ni harga dia dalam mahal kot aku rasa. Dalam 2000 kot tau. Dan otak aku mikir dulu, GoPro ataupun Insta360 Twin. Ataupun tu, aku tengah fikir-fikir lah yang mana lebih baik. Sebab tu aku pinjam GoPro member aku. Sebab tu aku pinjam GoPro member aku lah. Kita try dulu, kalau berkenan di hati kita beli. Ya gitu. Bukan aku sembang, cakap no. Sembang. Okay, baik. Belum kita deno. Jadi aku nak ajar balik lah kelas agak meleret. Dok set up malek. Gitu kelas. Jadi respon daripada Gensar tu pun Gensar ringan je motor. Ada salah. Kita tengok atas deno lagi. Kuah ke dok power tu. Gitu. Jadi video ni mungkin cukup sampai sini je. Kali ni kita jumpa di next video lah. Next video aku akan tukar Sweet Ang Hearts Pocket. Baru sampai tadi, aku tunjuk tadi. Tapi ratan dengan Spocket lah aku nak beli. Sebab aku tak tahu nak pakai ratan Spocket saya apa. Sebab tu aku terang tadi. Begitu. So cukup sampai sini aja video kita kali ni. Jumpa di next video. Jangan lupa like, comment dan subscribe, dan turn on notification supaya tidak terlepas video yang akan datang. Okey, terima kasih menonton. Bye bye. Assalamualaikum.